Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera semoga Anda sehat. Saya pun sehat juga. Dan diberikan rezeki yang barokah. Amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin bertemu tukang jahit. Jadi tukang jahitnya itu sudah lanjut usia tapi tetap Semangat untuk menjahitnya Di samping itu juga Saya ingin menjahit kain-kain Oke kalau gitu jangan di skip Tonton terus Dukung terus channel kami oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Permisi pak ya, ya Maaf pak ya. nih ya, Bapak ya. katanya pinter jahit pak ya Iya Oke pak ini saya itu pengen menjahit Kain-kain pak ya. ya, siap pak. Siap. Barangnya ini pak. Oh ya. Yang di karung ini ya. Ya ya. Oke oke. Maaf pak nih ya, ya. kalau boleh tahu bapak namanya siapa ya? Sahril. Bapak Sahril? Iya. Oh namanya kalau bapak nama Sahril. Nama penjahitnya Ain Taylor. Namanya Ain? Taylor. Mana, Pak? Ya, tuh, 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 Ain. oh, ini ya, yang namanya Ain Taylor, ya. Yeah. Oke, Pak, ini bapak, ini profesi tukang jahit, udah berapa tahun, Pak? Dari tahun 70, luar biasa, ya. Luar dari biasa. Jadi, kalau dihitung itu hmm. dari 1970 ke sini, berarti sudah sekitar 50. Buat tahun ya ah, iya, lebih Sangat luar biasa sekali Bapak ini Semangat Pak ya. ya Semoga Bapak ini Pak siapa namanya? Sahril Bapak Sahril ini diberikan kesehatan Pak ya. Diberikan kesehatan Diberikan rizki, Kemurahan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pak ya Teman-teman ya. ini Alat penjahitnya Dari Bapak Sahril ya Pak ya, ya dari Bapak Sahril ini Bapak Sahril ini ngomong-ngomong punya istri nggak Pak? Bujangan. Bujangan? Iya. Oh, Anak ada rencana mau punya istri apa? Iya, kalau ada rezeki mah bisa aja sih. Oh, nah, ya mudah-mudahan. Oh ya iya. ya. Mudah-mudahan nah, nanti. Ini kan bukan buat main-main. Ya. Yeah. Untuk berumah tangga yang sebenarnya sakina wadawarahma. Amin ya pak ya. Nah, tapi jangan bisa ngomong aja sakina wadawarahma. Cuma tiga syaratnya. Apa itu pak? Nah, yang pertama jujur. Ya. Rumah tangga kalau nggak jujur ambruk. Ya. Kedua pengertian. Kalau oh ya. Ada pengertian ambruk. Oh ya. Tiga perasaan oh, orang iya. tua dia orang tua kita kita oh, jangan membeda-bedakan orang tua Oh ya kita ngasih 50-50 sama tua gitu bisa ngomong cuma nggak bisa membuktikan gitu Oh oke okay, Pak ya. ya ini Bapak ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya hmm. sudah usia lanjut tapi tetap semangat Pak ya. itu ngomong-ngomong umurnya berapa tahun Pak 71 71 tahun pak ya iya. Oke pak terima kasih Saya sudah ngepoin Bapak Sahril pak iya. Mudah-mudahan Bapak Sahril Mendapatkan Jodoh pak ya iya. Amin Oke teman-teman Ini Bapak Sahril Sosok yang Sangat tangguh Dalam usaha menjahit ya jadi jangan lupa like, comment, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau gitu channel Masun Anjas Mara tidak berlama-lama lagi di sini langsung saja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.